Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Ibtigha'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safi hani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia, Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Cerita Nabi Allah Syuaib alaihi salam ini nama dia Syuaib bin Mikil bin Yasjan bin Madian bin Ibrahim. Dia ni diutus ke di kabilah Madian. Madian ni di hujung negara Syam. Syam ini ada lima negara lah ni. Apabila kita sebut Syam, makna dia lima negara. Nah, pertama Syria, Jordan, Palestin, kemudian lagi Lebanon, Iraq sikit. Ha ni. Lima negara ni orang panggil Syam. Tapi lah ni, Syam ni maksud dia Syria kita faham ni. Setengah faham Syam ni, oh Syria. Tak bukan Syria saja. Lima negara tu dipanggil Syam. Maka Nabi Allah Syuaib ni diutus ke kepada satu kabilah, satu tempat nama dia Madian. Sebelah Syam dekat dengan Hijaz ni. Dekat dengan Hijaz. Nama kumpul, nama kapung dia lah kita kata. Nama kapung, nama kabilah hak dia diutuskan nama Ashabul Aikah. Aikah. Ashabul Aikah. Nama gelar Ashabul Aikah kerana kaum dia ni sembah pokok. Sembah pokok. Pokok tu nama pokok Aikah. Nama pokok Aikah. Supaya orang asli lah. Sembah pokok. Orang Arab juga pun sembah pokok juga. Kerana dia nampak pokok ni besar berkali hebat sangat. Maka dia kata pokok ni ada kuasa. Pokok ni ada penunggu. Ya asal-asalnya pokok tak ada masalah. Hatu dalam dia tu masalah. Maka apabila orang duk sembah, duk puja dia. Maka dia pun tubik sorolah berapa dia. Ni hatu. Ada orang-orang cerita, dia ni jenis minat cari terah kayu lah, terah-terah kayu. Satu kali dia pergi cari terah kayu, jumpa lah celagi, pohon celagi ni. Pohon celagi lama, satu. Dia pergi lah dengan kumpulan dia tebal. Depan rumah, maknanya rumah orang tinggal dah lah, pokok tu lama dah. Dia tebal tu putus lah. Tumbal pokok tu, bambu. Tumbai pokok dia pun undur kereta, undur lori nak ambil pokok tu kan, nak kelik, nak ambil terah. Dia undur lori tu, acu lori dekat dengan tu, pokok tu naik semula. Pokok tu tumbai dah, kerak tumbai dah.
Apabila betul lori nak masuk dalam lori, pokok tu naik semula, cacah semula. Lari berah kawan tu. Lari berah. Lari berah, tak boleh ambil tu. Ada benda tu. Pokok besar tu. Sama dia nak naik. Tiba-tiba jatuh tumbal tu. Naik ni. Naik cacah semula. Oh, sudah. Ni hatu tu dipanggil. Sebab tu orang tua ni kadang-kadang dia jamu hatu dekat-dekat pokok kau-kau dia. Ni sebenarnya syirik-syirik ni kerana ada setan. Setan duk ajar orang jadi syirik kepada Allah Taala. Dia sendiri syirik tak dia? Dia tahu Tuhan dia Allah Taala. Dia tak pernah kata Tuhan bukan Allah Taala. Tak. Dia tahu tapi dia duk ajar orang suruh sembah muka lain. Pening juga dia ni. Dia tahu Allah Taala sebagai Tuhan. Nama orang iblis pun tahu Allah Taala. Benda lain pun tahu tetapi dia ajar orang pula suruh supaya sembah muka lain, sembah dia kau sembah kau apa dia. Ni. Nabi Syuaib ni cerita dia masyhur dengan sabar dia. Apabila dia ni jadi seorang nabi, masyhurlah ibadat dia, orang ahli ibadat. Bersohorlah nama dia di langit sehingga malaikat wakbua. Allah Syuaib ni. Masya-Allah kata ibadatnya ngagap dia. Dia ada isteri, dia ada anak-anak, dia ada harta. Hidup memang begitu bahagialah Nabi Allah Syuaib ni. Komplit ada. Rumah ada, harta ada, binatang ternak ke ada, anak pun ada, isteri pun ada. Maka dia ni ahli ibadat, masyhur nama dia sehingga orang malaikat kecek belaka di langit. Allah Syuaib gini. Pada masa dulu setan ni dia boleh naik ke langit kan? Boleh dengar perbualan malaikat, dok buangan malaikat. Setan ni tak dibenarkan langit. Langit pertama apabila lahir Nabi Muhammad. Nabi Syuaib ni sebelum pada Nabi Muhammad. Maka selepas pada lahir Nabi Muhammad, Allah Taala tutup semua pintu langit. Langit bawah sekali pun tak boleh masuk dah iblis. Maka kalau hok mari dengar, ya gi dengar juga bobok dia iblis. Iblis arah kepada setan-setan, setan gi dengar. Gi dengar maklumat malaikat dok buang apa dia. Sekalo dulu boleh dengar, lo ni tak boleh dengar dah. Jadi banyak rahsia-rahsia dia tak boleh tahu. Rahsia misalnya malaikat kata, Tuhan nak buat lagu ni esok. Tak boleh dengar dia. Maka dia pergi dengar juga di ujung-ujung langit. Maka Allah Taala perintah ke satu malaikat jaga khos langit. Napa dok ngita tu panah. Syihabun sakib dengan panah. Ni. Yo. Kenalah telinga, kenalah mata, kenalah kepala, belok tekuk-tekuk, becabuk lingo-lingo. Nama, habis cacat, cabut tangan, cabut kaki, jatuh belebok dia lah, setel-setel. Maka iblis kata, dia cacat lagu ni kak, jadi gila lagu ni, tak boleh dah nak godoh manusia. Bodoh gitu, jadi setel bodoh. Tak tahu apa, makan belenjo, air liu. Maka katanya iblis, mu tak boleh dah nak godoh ke. Nak suruh goda orang tak si mari ngaji, tak reti apa dah kecik pun telo dah. Ginilah. Kerja ilmu duduk dekat pokok-pokok mana, kalau orang nak pergi seorang mu jelal lagu tu. Buat gitu dah. Nama tu. Jadi hatu ni maknanya setan bodoh. Hatu ni maksud dia setan hok jen tu. Setan hok patah tekuk, hok patah gapo dia. Hatu kerja dia. Duduk nampak tu email ki balas tu. Duduk jalan dengan jalan jelek gitu. Tu ya kerja ilmu. Tak apa dah setara tu, tak apa dah. Tu. Jadilah dia hatu gaji, hatu kucing, hatu nyapu, hatu vacuum. Ada belakang macam-macam jenis hatu. Nampak? Malah nak cuci, berapa-apa kata vacuum tu hatu pulak. Nampak? Maka jadilah setel lagu tu. Semenjak bila? Semenjak lahir Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tutup pintu langit. Sebelum lahir Nabi Muhammad, setan boleh naik. Syurga dia tak boleh masuk lah. Syurga munggu dihambat dah. Tapi buang dengan malaikat tu boleh dia. Memang malaikat tahu kakak ni. Tapi dia boleh naik lah buang. Maka dengar berita malaikat duk buang. Berok. Oh duk puji. Duk puji Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Maka katanya iblis. Iblis. Dia kata mung sedak duk puji Nabi Syuaib kata. Syuaib tu dia jadi lagu ni semaya sedak ke apa duduk buat ibadat duduk sedekah duduk gapo sebab dia senang kita uji gak sekali dia wi susah dia lagu mana boleh kau dak dia buat ibadat supo supo dengan dia masa senang ni kita uji sekali
Belum tentu lagi. Hak masa senang ni sedap semaya rajin, zikir rajin, goni rajin. Ada susah ya, takut payuh dia. Katanya malaikat kata, "Muji ya. Ambo tak tahu, lo ni dia orang jangan ibadat." Maka syaitan minta, iblis minta dengan Allah Taala, "Ya Allah ya Tuhanku, izinkan ambo untuk uji Nabi Allah Shu'aib alaihi salam." Maka Allah Taala kata, "Kerja yang mudah, ikut mula kata." Nama munawakkan apa? Ambo izin. Maka syaitan iblis pun pergi kepada Nabi Allah Shu'aib. Nabi Allah Shu'aib dok tengah semaya. Maka syaitan pergi alik belakang dia siup. Siup. Masuklah udara kotor ke hidung dia, maka jadi nyakit. Nabi Allah Shu'aib kena penyakit. Lepas pada tu jadi sakit. Sakit, 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 jadi sakit berat dia. Apabila sakit berat, berat, bila-bila sakit tu ibadat serupa tolak lagi. Ibadat serupa tolak lagi. Tengah-tengah sakit gitu pun, maka syaitan pergi ke anak-anak dia. Gi kat rumah dia, siu rumah dia. Rutuh rumah atas anak dia. Habis mati belaka dalam sekelip mata anak dia. Dia dengan bini dia selamat. Syaitan gi pula kat tempat tanaman dia. Kambing-kambing dia merah gi siu. Habis menyakit kurak, menyakit berapa. Mampu habis belaka. Maka jadilah miskin papa ke dana. Tiba-tiba Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Hidup susah, payuh nak makan, akhir sekali berpindahlah dia lari. Duduk tempat kat terutuh sapuh lah kita kata. Duduk tempat sapuh-sapuh, tempat orang tak cara. Duduklah Nabi Allah Shu'aib. Ibadat serupa tolong. Nah, ada riwayat kata Nabi Allah Shu'aib kena penyakit sehingga hancur tubuh dia. Tinggal lidah dengan tinggal hati. Hak ni riwayat ni tak boleh pegang. Sekalipun disebut di dalam kitab tafsir. Tetapi riwayat lagu ni, ya keedah dia ingat. Cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat yang kita ambil daripada Bani Israel ni. Katanya Nabi tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata salah. Boleh kita ajak cerita mengenai cerita Israiliyat ni. Tetapi selama mana ia tidak bercanggah dengan akidah. Kalau dia bercanggah dengan akidah, seperti Nabi Allah Shu'aib hancur tubuh dia. Tak boleh, seorang Nabi tu tak boleh kena menyakit sampai peringkat lagu tu. Kerana tugas Nabi adalah menyampaikan. Tugas Nabi dan Rasul ni tugas dia menyampaikan duduk dengan manusia. Kalau dia sakit lagu tu menyebabkan manusia lari daripada dia. Apakah hikmah pula dia dilantik menjadi Rasul siapa sakit siapa orang lari. Tak boleh. Maka dia sakit tapi tak siapa perikat lagu tu. Dalam buku-buku kata siapa hancur tubuh-tubuh. Tinggallah lidah dengan hati. Katanya Nabi Allah Shu'aib, "Ya Allah ya Tuhanku, mu nak beracur tubuhku, aku nak kata lagu mana?" Tapi minta tolong tinggallah lidah dengan hati. Hati aku boleh ingat kau umum. Lidah aku boleh berzikir kepadamu. Orang yang benda lain yang tak boleh buat pun tak apalah. Hatu pun jangan tinggallah ya Allah ya Tuhanku. Hatu riwayat tidak sahih. Cerita Israiliyat. Jadi apabila sakit Nabi Allah Shu'aib, maka tak ada makanan. Akhir sekalinya isteri dia pergi ke pasar. Nak cari makanan ni, nak pergi makan. Setianya isteri dia. Susah masa senang, masa senang duduk dengan Nabi Allah Shu'aib. Masa susah pun duduklah dengan Nabi Allah Shu'aib. Maka pergi ke pasar tak ada makanan. Tak ada pitih nak beli nak buat lagu mana. Akhir sekali bini dia kerat rambut. Tak tahu lagu mana orang dulu dia jual rambut ni. Bekali buat rambut pelsu, gogo apa dia tak tahu. Nya keraknya pergi jual rambut, beli gandum nak beri makanan kepada Nabi Allah Shu'aib. Tahu di Nabi Allah Shu'aib, Nabi Allah Shu'aib marah. Bapa mu nak kerja lagu tu, benda tak molek gini-gini. Maka Nabi Allah Shu'aib bernazar. Dia kata, kalau aku sia, aku rotai mu 100 kali rotai. Kalau aku bernazar, kalau aku sia ni, aku rotai mu 100 kali rotai. Maka lepas lama dah Allah Ta'ala, setiap uji Nabi Allah Shu'aib, maka Allah Ta'ala pun sapa waktu dia dah. Allah Ta'ala royak kepada Nabi Allah Shu'aib. Ada ayat Quran tu kata ni. Wahai Shu'aib, hentakkan kaki kamu ke bumi. Nescaya akan terpancarlah mata air penyembuh. Mu minum dan kamu buat mandi. Nabi Allah Shu'aib ni, ada riwayat kata dia duduk di kawasan Oman. Di kawasan Oman. Omer ni bawah ni lah. Ni dalam kitab ni kata dia di kawasan Syam ni sana ni dia. Dia di kawasan Syam. Tetapi kubur dia, lah ni orang duk ziarah, kubur dia di
negara Oman. Sebelah Yaman ni ada kubur Nabi Allah Syu'aib. Bawah kubur dia tu ada mata air. Ada riwayat kata mata air tu hok tepat kaki tepat Nabi Allah Syu'aib hentak. Hentak patu tubiklah mata air. Maka katanya Allah Taala minum dan buat mandi. Apabila Nabi Allah Syu'aib mandi dan buat minum maka sembuh. Sembuh habis penyakit dia, maka dia pergi kat isteri dia. Ambo menazar kepada demo ambo nak rotel 100 kali rotel. Kesian pula kat bini dia. Katanya bini dia, wahai abang, ambo buat kerja lagi ni nak cari makan ni, kita tak ada makan ni. Nak buat lagu mana? Tak tahu orang tak boleh pinjam pitih kat kita. Maka Nabi Allah Taala ajar kepada Nabi Allah Syu'aib, mu cari 100 jerami. Jerami gandum hok besar-besar tu muka kupu boleh 100. Oh, sekali katuk ya muak gini. Pop. Oh, terlepas dah nazam. Mu kata nak 100 kali rotan. Okey, mu ambil jerami gandum 100 utah. Okey, mu rotan sekali, oh lepas dah nazam. Hok ni dipanggil heloh dalam bab ibadat. Dalam mazhab kita heloh ni tak boleh. Haram hukum dia kecuali ada darurat. Neh, heloh. Dalam mazhab lain ada kata makruh. Ada kata haram. Namo. Tu cerita Nabi Allah Syu'aib, lepas pada tu Allah kembali ke harta dia, kembali ke anak-anak dia. Hiduplah lagu tu Nabi Allah Taala uji neh. Katanya Allah Taala, katanya Nabi Muhammad, orang yang paling berat kena uji adalah nabi-nabi. Pelik sungguh. Nabi-nabi ni kekasih Tuhan, Tuhan saya. Apabila Tuhan saya, Tuhan uji, pelik sungguh. Kita kalau kita saya ke seorang kita uji tak dia? Tak uji dah. Neh. Dia sepak batu, kita sepak semula batu tu. Tahu? Tetapi Allah Ta'ala ni pelik. Hak dia saya lah, hak dia uji. Sebab itulah jangan minta kedudukan di sisi Tuhan. Jangan minta ambo nak jadi wali. Sebab wali ni orang yang Tuhan saya. Kita takut apabila Tuhan kata nak jadi wali. Ha, dia uji parok-parok. Ah, dia uji parok-parok. Takut kita tak terhair pulak. Masalah pulak alik kita. Nah, nak jadi orang yang Tuhan saya, Tuhan kena uji. Tak mudah. Sebab apa? Sebab ramai orang mendakwa saya disayangi Tuhan. Saya kekasih Tuhan. Oh, koya. Demo pernah Tuhan uji ke tak? Tak pernah uji. Jangan. Nabi Muhammad ni tak ada lah makhluk yang paling Allah Ta'ala saya. Tetapi gapo dia uji Nabi tak terima. Nah. Kita tak ada kena uji lagi kita. Makan, minum, senek, ngajar pun tak ada orang marah. Nabi Muhammad, orang tegur sikit. Duduk saja tak boleh ni. Nyopakak gocoh, nyopakak pekuh, sapuh dia orang, nyopakak. Oh, tekeh molek kata. Hidup dengan lagu mana? Nak buat ibadat, nyopak peci kat orang, nyopak sopoh kat orang. Nah. Orang fitnah bini dia. Orang fitnah anak dia. Orang khianat anak dia. Tak ada gapo-gapo Allah. Uji sobar sungguh. Nah. Kalau kita rasa mengamuk dah rasa, mu tak kenal ke aku siapa dia? Ha sudah kita. Neh, dewa sayak labuh, ke aku doa pecah perut ke. Ni pok kita lagu tu. Neh, patu mengaku wali. Ha tengok pecah perut dah. Lawai hamba dah tu. Oh, dan. Kejaan Nabi Muhammad kau lagu tu. Ha? Nabi Muhammad orang wak kenak dia, kakak nok. Tetapi apabila dia masuk kota Mekah, dia menguasai kota Mekah, orang kafir musyrikin ketar belaka. Dah wak kenak Nabi Muhammad yang kecil siapa kau? Maka apabila takut lagu tu, Nabi Muhammad pergi dekat Kaabah, dia kata khutbah sikit. Maka dia kata, wahai orang musyrikin, aku maaf belakang kau. Maaf belakang Allah, mudahnya Rasulullah. Tak ada sipil langsung dalam hati. Pada hari pembukaan kota Mekah, berduyung-duyung orang masuk Islam. Usaha di Mekah, 13 tahun. Berapa orang yang boleh masuk Islam? 13 tahun usaha. Gi ke Madinah, dalam 10 tahun. Tahun ke-8 dalam pembukaan kota Mekah, dalam tahun ke-8 lagu tu. 8 tahun. Sebelum tu tak kuat. Lepas pada duk Madinah ni ramai dah orang berbanding dengan hak di Mekah ni. Ramai dah. Oh tetapi hari pembukaan kota Mekah berlipat kali ganda lagi. Lepas pada pembukaan kota Mekah, oh kau ramai lagi. Neh. Oh tu kejayaan lepas pada tu. Nah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datanglah kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kamu melihat manusia masuk kepada agama Islam itu berbondong-bondong. Nah. Patut apa dia? Nabi Muhammad apabila orang Islam masuk ramai lagu tu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah bertasbih kepada Tuhan dan minta istighfar.
Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Kejayaan yang paling besar. Nabi Muhammad naik keledai. Harga murah sekali. Pelana dia harga 4 riyal ya, kalau kata. 4 dirham ya. Lagu mana duduk dia? Gini. Tak akak pala langsung. Malunya dia dengan Allah Ta'ala. Istighfar. Dalam riwayat kata Nabi Muhammad tak akak pala pun. Bukan kita apabila benar kat hal. Melenggok. Tak. Nabi Muhammad tunduk pala. Tu. Nak jadi kekasih tu. Hey, kalau tak diuji buah. Sebab apa? Kerana tabiat dia tu nak tengok betul kau tak musayah ke aku kau musayah kau apa dia. Betul mu korban kerana aku kau tak. Sebab tu kalau nak dapat pangkat kedudukan di sisi Tuhan ni mesti diuji. Tak ada istilah senang tapi kita disayah Tuhan. Oh. Takut Tuhan tak sayah kita, tak tahu kita dok koyak kata Tuhan sayah kita nah. Nabi Allah Syuaib alaihi salam, Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Harun, Nabi Musa ini dua adik-beradik. Dua adik-beradik. Ada riwayat kata sepupu. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni menantu kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Apabila Nabi Allah Syuaib tua dah, maka Nabi Musa pergi lari daripada Mesir, pergi ke Madian, Syam kali atas tu. Maka menikah dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Nama dia Safura. Cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam ini cerita reka-reka. Lah. Kalau cerita panjang, gak cerita Nabi Musa ni panjang sungguh. Dalam surah ni ada cerita dia. Duduk sebentar baca Quran, cerita pula Musa dengan Firaun. Duduk sebentar, cerita dia pula. Cerita Nabi Allah Musa ni asas silahnya Firaun. Firaun ni dia ni rakyat biasa. Nama dia Ramses. Ramses II rasa. Firaun tu pada masa tu nama dia Ramses II. Dia ni orang biasa, rakyat Mesir biasa. Biasa pemuda lelaki biasa. Maka satu hari dia nyele dalam sungai ni. Sungai ni dia nyele, glum. Nyele dalam sungai ni tengah-tengah dia duk berenang, kalau kita duk nyele lah. Jumpa ada satu lubang, satu gua dalam sungai ni. Dia pun masuk dalam gua tu tengok ada seorang-orang tua duduk tapo dalam gua. Duduk tapo dalam sungai ni. Seorang wali tu ha duduk tapo dalam gua. Maka gilah jumpa dengan dia. Dia pun jumpa kata ni pak cik ni nama gapo dia. Maka orang tua tu royaklah sekian-sekian. Dia kata gapo dia permintaanmu wahai pemuda. Katanya Firaun kata saya nak jadi raja Mesir. Saya nak jadi raja kepada kerajaan Mesir. Katanya Tok Wali itu kata, nipih ya permintaanmu. Cuma kalau mu nak jadi raja Mesir, aku nak beri satu syarat saja. Mu nak jadi raja tak? Aku beri satu syarat. Apa dia? Semasa pemerintahanmu akan mari seorang Nabi. Nama dia Musa alaihi salam. Pas lagu mana? Okey. Mu kena berimeh dengan Nabi tu. Ada riwayat kata tak sebut nama. Akan mari pada zamanmu seorang Nabi, mu kena beriman dengan Nabi itu. Itu sahaja syarat dia. Katanya Fir'aun. Mudah yang benda lagu ni. Mudah tulis surat perjanjian. Tulis surat. Tulis surat ke apa dia suruh apa semua. Okey, cok tangan. Okey, tanda. Ini tanda. Ini surat saya pergi dah. Ingat perjanjian ni. Maka dia pun mana? Katanya wali tu kata, dia mau boleh tubik. Dia pun tujung tu. Masuk timbul. Timbul daripada sungai ni. Tok Wali tu doa kepada dia. Dia boleh menguasai sungai ni. Sungai ni mari kau ni. Dia kata berhenti. Berhenti air sungai. Naik kau tu. Naik unggah. Air sungai ni. Maka akhir sekali jadi raja sungguh dia. Memerintahlah Mesir selama 400 tahun. 400 tahun umur dia. Bisa tak bisa dia. Doa di Wali tu. Dia tak pernah sakit. Dia tak pernah demam, dia tak pernah gani. Maka apabila rasa hebat tu umur 400 tahun ni dengan lama menan lomo ni. Nah, tubuh kata tak ada masalah, sihat tubuh badan tak kecing manis tak apa dia. Maka mengaku jadi Tuhan. Dah bisa telajak dah. Tuhan dah kau apa dia lagi bisa dah telajak. Sungai ni ketar ke dia suruh nak lipat belakang sungai ni berok. Jadi Mesir ni ada sumber air dia sungai ni ya. Maka kalau orang boleh menguasai sungai ni dia paling bisa sekali. Dia kata berhenti. Jangan gerak. Naik ke atas. Kering sini.
krim habis selok, tak ada nak kata guano. Jadilah pemerintah Mesir. Satu malam dia bermimpi, ni Firaun tengah tidur. Mimpi ke apa dia? Pada masa tu bangsa Musun apa dah? Bangsa Firaun ni panggil bangsa Kibti. Hamba abdi pada masa tu kepada bangsa Mesir ni Bani Israel. Bani Israel ni zaman Nabi Allah Yusuf ni. Cerita dah Nabi Allah Yusuf. Cerita dah Nabi Allah Yusuf dulu ni. Nabi Allah Yusuf wak mari mu ayah dia daripada Palestin wak mari ke Mesir. Akhir sekalinya nyawa nyanyo kok orang jadi hamba pula situ. Keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi hamba. Maka bermimpilah Firaun, ia mimpi satu cahaya keluar daripada perkampungan Bani Israel. Mari. Menuju kepada istana dia. Mari kepada istana dia, hancur lebur istana dia. Maka pagi-pagi dia pun bangun, tanyalah menteri-menteri dia, ahli nujum negara dia. Dia kata, wahai datuk-datuk pamer menteri, gapo dia ko hamba semalam ni bermimpi satu cahaya yang sangat cerah keluar daripada perkampungan Bani Israel tuju ke istana hamba, hancur lebur istana hamba. Maka ahli nujum dia pun kira, hari ni hari gapo, malam mimpi pukul berapa, nama sekian-sekian, kira-kira, oh tu aku. Alamak tak comel ni tu aku. Alamak gapo dia tu? Bererti akan timbul seorang pemuda lelaki daripada Bani Israel, dia akan menghancurkan kerajaan tuaku. Ah sudah. Maka semenjak daripada tu Firaun kata, ah perintah berkurung. Orang Bani Israel ni tak leh. Tak leh lagu mana? Tak leh beranak tiap-tiap tahun. Tahun ni kita bunuh semua budak lelaki. Tahun depan kita maaf. Tahun pula nu pula kita bunuh pula. Tinggal hak tino saja. Kurang ke orang-orang jatuh. Maka apabila perintah lagu tu, ha kenalah. Akhir sekalinya Bani Israel ko hak kurang, ko hak kurang. Hak lahir dah tak apa. Ambo bimbela ni hak sebab nak baru lahir, maka dia buat perintah lagu tu. Setahun bunuh, setahun tak bunuh. Setahun bunuh, setahun tak bunuh. Nabi Allah Harun lahir pada waktu istihar tak bunuh. Ha, Nabi Harun ke abang dia tua lebih kurang 3 tahun daripada Nabi Allah Musa. Ha, abang dia. Ada kata sepupu dia, tahun lahir tahun hau tak kena bunuh. Dia panggil tahun afwi panggil. Tahun hau maaf. Nabi Musa ni lahir pada tahun kena bunuh. Lagu mana cerita Nabi Musa terlahir ni? Lagu ni cerita dia. Ayah Nabi Musa ini merupakan pegawai peribadi kepada Firaun. Tak ada lah. Firaun ni yang paling cahaya segala ayah Nabi Musa. Duduk, tangan dia tidur. Ayah Nabi Allah Musa ni jaga. Dia panggil pegawai peribadi dia lah. Boleh masuk dalam bilik tidur lah. Tidurlah Firaun. Moga Nabi Allah... Mak Nabi Allah Musa alaihi salam hari temu dengan tok laki dia. Dah lama ni tak jumpa dengan tok laki dia. Satu malam lagi lah jumpa dengan tok laki dia. Takdirnya tahu jadi jaga hari tu jenera belaka. Nabi Musa masuk dalam istana pergi jalan-jalan jumpa bilik Firaun. Jumpa bilik Firaun, masuk bilik Firaun tengok tok laki dia ada duk cara kok Firaun duduk atas kursi. Firaun duk tidur. Maka mak dia kata, Abel lama dah tak kelik rumah ni kita ni. Yau bunyi. Abel lama dah tak kelik lagu tu. Mu jangan duak mengaruk kat kata. Firaun dah sebelum ni munasabah mu kata. Tengok tu kalau dia tu nak merancir eh. Manusia rancir nak sekat supaya Nabi Musa tak lahir. Dia tu kata lahir lah. Tak cakap royak katanya tak apa. Akhir sekali tidur sebelum Firaun. Tidur. Sebelah Firaun tidur tu lekat anak selalu. Mak Nabi Musa tu gak. Oh, kelik selalu. Lepas pada sodoh tu hunggah selalu. Berok-berok jogging apa jogging. Kelik domo. Ayah Nabi Musa dah siap muka dia. Oh, tunggu Firaun. Pagi esok tu Firaun bangun. Firaun bangun dia pun tengok ayah Nabi Musa. Dia kata, bapa mu pelik. Ah, sudah. Nalin lah kata betul. Kata, Fir'aun ni boleh tahu kau lagu mana ni. Nampak? Dia kata, bapa muka mu pucat sekalau mu ni. Ya, ayuh Nabi Musa ni semak. Ya, orang tangguh benih Nabi ni, ada cahaya di atas daya.
Ada cahaya atas dahi dia. Apabila lekat dah bahaya, benih Nabi tu, hilanglah cahaya tu. Jadi katanya Fir'aun, apa muka mu pucat? Mu tak kurang tidur ke? Heh. Oh, katanya hamba kurang tidur tu. Oh, tak apalah kesian kat mu. Hamba wi cutilah seminggu sempena raya Cina ke apa dia tak tahu. Hamba wi cutilah kata seminggu. Ah, sokolah kawan tu. Kelik cuti. Sedekah ke apa dia? Nabi Musa lekat dah. Maka lahirlah Nabi Musa. Tentera-tentera dia pada tahun tu cari ya. Cari dah mana-mana wanita yang beranak kena bunuh anak lelaki. Kalau anak perempuan biar. Cari-cari jumpalah rumah Nabi Musa. Mak Nabi Musa tak tahu lagu mana nak buat, akhir sekalinya berubuh Nabi Musa dalam puyuk. Puyuk nanak roti itulah. Dia panggil roti payah tu, nyubuh-buh dalam tu. Tutup kelegan. Cek-cek tak jumpa cari, akhir sekali keliklah tentera. Maka mak Nabi Musa derah-derah buka puyuk tu, tengok Nabi Musa duk suka. Kah, 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 dalam puyuk. Kita tak boleh kelik coti jerit dia eh. Tak ada masuk dalam puyuk lagi. Kalau masuk dalam puyuk tak tahu eh. No. Tak boleh coti jerit dia. Maka katanya mak Nabi Musa, wahai kakak, anak ya dan anak tina kakak Nabi Musa. Ginilah mu peranyuklah adikmu ni, kita tak boleh pergi dah bahaya lagu ni. Kalau tidak bahaya keselamatan kita, ginilah mu peranyuklah. Gilah kakak dia peranyuk Nabi Musa sungai ni. Dia pun lepas. Lepas tu patut air mudik kok ni. Gi kok ni lah. Dak. Baku Nabi Musa naik ke atas tu. Rup, ai. Katanya kakak dia, nak pergi ke mana adik ambo ni? Patut mengalir ke mana? Pergi ke mana lah. Dia pun tarikin kayu. Tak boleh lah, tak ada, tak ada. Ah, sudah kau naik-naik. Tengok atas tu istana raja, istana Fir'aun. Ya, sungai ni ni, ya asal daripada ni. Tamil larangis Asiyah. Asiyah ni isteri kepada Fir'aun. Nama dia Asiyah binti Muzahim. Maka apabila lagu tu selok dah kata, kita nak selamat ke dia, masuk dalam istana juga. Pelik jadi, kau ni. Naik kau ni. Masuk dalam istana. Jumpalah dengan Asiyah. Asiyah ni duduk dengan Fir'aun nikah lama dah tapi tak boleh anak. Kerana setiap kali Fir'aun nak mari setubuh dengan Asiyah, maka setan akan menjelma jadi Asiyah. Fir'aun akan setubuh dengan setan. Asiyah ni anak dara sampai dia kena bunuh kepada suami dia Fir'aun. Ada riwayat dia akan berkahwin dengan Nabi kita pada hari kiamat dalam syurga. Dia akan nikah dengan Nabi kita ni, Asiyah binti Muzahim. Anak dara lagi. Apabila lagu tu dia tengok anak, kenalah dia munggu duk nikah tak boleh anak. Maka dia kata nak ambil anak akak, sokolah. Maka tengah duk suka, Fir'aun mari kalik belakang. Kenapa dia suka sangat demo ni? Allah dia kata, baik kita jumpa anak. Heh? Anak, cuba tengok. Oh, anak lelaki ni kata, tak boleh ni kita kena bunuh ni. Ambil istihadah kata kena semua anak lelaki bagi Bani Israel tahun ni kena bunuh belaka. Jangan be kita kena dah anak ni be minta tolonglah be kata. Tak usah dengar. Panggil, hok jo bunuh, mai nak bunuh. Katanya Asiyah kata be, mai janggut gini ya Allah be. So ya permintaan kita be. Kita nikah lama dah, hadiah anniversary tak aje bui. Jadi kita minta sore ni abe. Hok lain abe nak bunuh pun ikut abe lah pasal jenis. Minat bunuh orang gak dok. Hok ni apa minta so kita buat anak akak. Fir'aun tu tak ada nama Fir'aun dah. Balik sana ayah nda debe ni. Setara mana Fir'aun? Setara Fir'aun tu senyap lagi. Bini dia mai abe. Minta sekali ya permintaan ni. Fir'aun kata tak apa, kedemo sore. Lepas ni bolehlah minta belak-belak. Tengok perancangnya Tuhan. Nabi Musa ni duduk bawah anak Fir'aun pula. Pelik sungguh. Patut tarbiyah tempat lain, duduk di istana Fir'aun. Maka hiduplah dia di istana Fir'aun. Panjang lagi cerita dia lah. Tu cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Pada dengan cerita Nabi ya. Muka kita ni banyak dah dengan cerita dunia banyak dah. Cerita sinetron, cerita kau ni macam-macam. Apa dia ni? Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Sehinggalah perkataan dia. Adapun kedua kaki itu
maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharakan oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, atau kepada raja-raja yang zalim. Kerana pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurat yang sangat, atau dengan tiada hajat yang memberi maslahah pada akhirat atau pada agama, maka itu jadi maksiat lagi haram. Lalu ni katanya Syekh Abdul Somad kata masalah kaki, maksiat kaki. Maksiat kaki. Jangan berjalan kepada tempat maksiat. Tempat tu tak buat maksiat. Buat maksiat pada tempat tu orang tu. Misalnya ia mo, bukan maksiat ia mo ni. Kebimo, bukan maksiat. Disko, bukan maksiat. Orang dok buat maksiat situ. Bapa jadi haram kita pergi tempat maksiat? Hamba tak buat apa kaitan dengan hambanya. Sebab kita pergi tengok perbuatan orang dok lawan tu. Kita tak tegur. Hak tu jadi maksiat. Kalau kita nak pergi atas alasan kita nak pergi tegur dan berdakwah, tak apa. Gilah disko ko, tempat orang berzina ko, tak apa, tak ada masalah. Ni kalau kita pergi saja-saja dengan tak ada niat tujuan nak baiki keadaan orang hok dok lawan Allah Taala tu, maka kita seolah-olah bersekongko dengan dia. Ha tu jadi haramnya. Maiden tak dosa, ayamo tak dosa, baru ni mana dia tak buat dosa tu. He, orang dalam tu dok buat maksiat. Maka kalau nak pergi tempat lagu tu niat nak berdakwah. Kalau nak pergi saja-saja tak boleh, hukum dia haram. Kerana Nabi kata wajib amal makruh nahi mungkar. Kita pergi tempat mungkar kita tak buat pula nahi dia, neh. Atau pergi jumpa dengan orang zalim. Tujuan jumpa dengan orang zalim jangan nak pergi balasah. Nama orang-orang jahat apa semua, ada perancangnya jahat. Atau kepada raja-raja yang zalim. Ni standard lah. Mana-mana zaman dulu kau zaman keluar ni. Apabila raja, biasanya zalim. Bukan kata semestinya zalim. Kebiasaan dia ni zalim. Nah, raja ni kebiasaan dia ni zalim. Oh sedap raja zalim. Padahal tak zalim. Kita pun zalim juga sebenarnya. Tapi kita tak ada kuasa. Manusia ni apabila ada kuasa, dia boleh buat apa saja, dia akan jadi tak berapa nak juru. Kita ni sedap, nampak, bagus demo. Sebab demo tak ada kuasa. Citra tu hai uji, wui kuasa. Go ni boleh, go tu boleh. Tengok lah kata. Lain ni apa demo? Sedap dok kata kat orang ambil piti, ambil piti. Citra demo, sign demo, demo orang bayar 2 juta. Siapa dia tak si sign? 2 juta orang nak wui. Orang wui 10, ya kita nak sign lagi. Nah, ni orang wui 2 juta. Siapa dia tak selesai? Go sign kita 15 juta dia mau wui. Kita pergi kerak rebeh ya. Kerak rebeh dia mau wui 100 ribu. Siapa dia tak selesai? Nah, kita nak gapo dia boleh buat. Tu jadi orang itu biasa jadi jahat tu. Kita lah ni baik terpaksa. Bukan kita baik sangat, terpaksa jadi baik. Apa banyak benda tak boleh buat. Hak ni tak boleh buat juga. Tak ada apa. Nah, jadi kita sedak kata ke orang atas kata sedak buat. Sebab dia boleh buat belakang. Ujian bagi dia deh. Pangkat dan kedudukan ni ujian. Kalau orang tak pandai amanah dengan pangkat dia, saja dia. Tu kebanyakannya raja jadi zalim. Kerana pergi kepada raja zalim itu dengan tiada darurat. Kalau darurat terpaksa lah nak kata lagu mana. Yang sangat, darurat yang sangat nak kata. Atau dengan tiada hajat. Tak ada sebab hidup saing dengan raja. Tak usahlah saing orang besar. Saing dengan datuk. Saing dengan menteri. Kalau tak ada hajat tak usah duduk pergi jumpa lah. Biasa jumpa dengan orang lagu ni kalau ada hajat saja. Sama ada masalah akhirat. Duduk kerana ada seorang. Dia nak cari tok guru. Ada seorang anak murid nak cari tok guru. Katanya orang kata kalau mu nak jadi cari tok guru lah ni. Hak bisa tu gilah. Ada satu tempat nama sekian-sekian. Kawan tu pergi lah. Pergi jumpa. Umur tok guru tu nama sekian-sekian. Ha jalan tu. Tok guru ada ke? Tok guru tak ada. Apa? Dia lah ni duduk baik dengan raja lah ni. Duduk dengan raja katanya anak murid dia. Katanya, seorang tok guru duduk dengan pemerintah. Duduk dengan kerajaan.
Tok Guru tak berjauh lagu ni. Duduk dengan kerajaan Tok Guru. Dapat jawatan. Ha, dia ada jawatan dalam kerajaan. Oh. Tok Guru gapol dengan Tok Guru kerajaan lagu tu. Ha, ya ingat pe. Bukan kata orang soleh, kata bunyi orang soleh. Dia pun dia ambo nak kelik dululah. Tak jadi nak berguru dengan kawan tu. Sebab apa? Sebab dia kata Tok Guru dia duduk dengan kerajaan. Duduk dengan raja. Berjenis minat petih juga Tok Guru ni. Kobai juga. Dia pergi. Gigi-gigi siapa pasar ada masalah dia. Akhir sekalinya igat dia orang. Dia pergi siapa pasar ada buat masalah ke mana. Dia igat dia orang. Apabila igat dia orang, dia pergi. Kena igat wagi di istana. Wagi di istana katanya sultan bunuh orang ni. Sodohlah dia kata. Dia kata sodohlah tuanku minta maaf lah kata. Tak. Ambo istihab bunuh. Tiba-tiba ada orang tua cuik tuanku, tuanku. Oh, kenapa dia Tok Guru? Dia pun akak kepala tengok Tok Guru hok dia nak pergi ziarah saat ni. Duduk sebelah raja tu. Dia kata gini tuanku. Masalah lagu ni ambo napuk. Tuanku tak payah ambil hukum lah. Maaflah kepada pemuda ni kata. Dia berkali orang luar berkali baru mari tempat kita tak tahu cara bahasa tempat kita. Maaflah. Katanya raja tu kata, ai. Mikir raja tu. Oh, tak apalah. Akhir sekali raja tu kata, tak apalah saya maaf. Ni kerana kahwin ni. Mujur kahwin ni ada. Kalau tidak mu mampu dah kata. Oh, raja tu kata. Dia pun kelik dengan suka. Tengok dia kelik keluar daripada istana tu apa dia? Akhir sekali tengah-tengah dia jalan bersimbung dengan Tok Guru tu baru kelik daripada istana. Maka Tok Guru tu panggil, wahai pemuda mari sini. Saat ni mu mari rumah aku deh. Lepas tu mu dengar cerita anak murid aku kata aku ni ada jawatan dalam istana, jawatan dengan kerajaan. Mu pun jadi beci. Ulama kau dia lagu tu ulama kerajaan lagu ni. Oh, gini nyong kata berat-berat. Mu ingat ada, mu tahu kau dok tujuan aku duduk dalam kerajaan tu buat apa? Mu tengok kih mu saat ni. Mu tengok kih mu saat ni. Tidak ke kalau aku tak ada tidak kau saja mu. Jadi aku duduk dengan kerajaan nak menyelamatkan mu lah. Nak menyelamatkan orang yang kena zalim ni lah. Mungkin aku nak pitih pun. Oh, barulah masa tu dia tahu niat tu jual Tok Guru dia. Sebab tu lah ni jangan duk derah sangat duk kata orang jahat. Kita sebenarnya jahil tak tahu keadaan. Dia kata boleh duduk dengan raja zalim. Boleh. Kalau ada masalah akhirat. Masalah dunia kau nak menyelamatkan orang kau. Atau pada agama. Kalau orang lain duduk dengan dia punuh lagi. Kita pun ambil jawatan tu. Tujuan dia supaya terhair sikit. Kalau kita pergi, agama selamat lagi. Ha, pergi. Katanya setengah ulama kata, wajib kita kena pergi pergi. Kalau orang lain serah kepada orang lain, kau kubah, wajib kita kena pergi pergi jawatan tu. Nak jadi mufti kau, nak jadi kutuk kodi kau. Ha. Maka itu jadi maksiat lagi haram. Duduk dengan pemerintah yang zalim. Sebab hari-hari tengok dia buat zalim kau orang, kita tak tegur. Ha, tu. Lagi seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala fal mashyu ila sultanin ila salatin zulmatun min ghairu daruratin wa irhakin maksiatin kabiratun wa ihrakum maksiat irhakin min ghairu daruratin wa irhakin maksiatun kabiratun fa innahu tawadu alahum baca gitu fa innahu tawaduun lahum wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum wa huwa taksiru lisawaihim wa i'anatun lahum ala zulmihim wa in kana zalika li sababi talab ma lahu malihim malihim tak lagi ni fa huwa sa'yun ila al haram wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tawadu'a lirina salihin zahaba sulusa dinihi haza fil ghina salih fama zannuka bil ghina bil ghani zalim. Nah, al ghani salih
Fama zannuka bil ghaniyyi zalim. Ha. Naik. Naik sikit. Ah, sudah. Sini tak ada ayat Quran. Nah. Artinya maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurat. Tak ada sebab, tak ada hajat. Yakni dengan hajat yang maslahah pada syarak dan tiada hajat yang sangat picik, terpaksa sangat. Maka itu jadi maksiat. Kerana yang demikian itu merendahkan dirimu. Dan bagi mereka, maknanya apa? Tawaduk bagi orang wak zalim ke Tuhan. Hina diri dihadapi orang wak zalim kepada Tuhan. Dan memuliakan akan dia, orang zalim itu. Dan sungguhnya telah disuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka. Jangan duduk dengan popok dia. Dan lagi, yang demikian itu membanyakkan bagi kaum mereka. Jadi peramah orang zalim pula. Dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka. Dan jika ada perjalanan yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka, maka itu berjalan kepada mengusahi yang haram. Nak cari duit daripada pemerintah. Ha. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi, barang siapa merendahkan diri bagi orang kaya yang soleh, yang baik, nescaya hilang 2/3 agama dia. Ini pada orang kaya yang soleh, maka apa lagi engkau sengka dengan orang kaya yang zalim. Wallahul muwafiq. Kalau kita tunduk kepada orang kaya kerana kekayaan dia ni, hilang 2/3 agama kita dah. Tu kalau orang kaya soleh, kalau orang kaya zalim, ah tak tahulah. Nah. Patut tak boleh hormat kepada orang kaya? Boleh hormat. Tetapi hormat kepada kekayaan dia semata-mata tak boleh. Kerana kekayaan tidak menjadi kehormatan. Tapi kerana dia tua pada kita. Dia orang kaya, kita hormat dia atas nama dia tua, orang tua pada kita. Ah tu tak apa. Nah. Ah. Tapi atas nama kekayaan dia tak boleh. Hilang 2/3 agama kita. Ada soalan ke? Bagaimana cara ibadat orang dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad? Okey, syariat dia macam-macam lah. Ada ibadat, ada semayah. Semayah dia pun kadang-kadang sama dengan kita, kadang-kadang tak sama dengan kita. Menurut syariat dia lah. Taat kepada Nabi dia, beriman dengan Nabi dia. Gitulah. Secara halus tu tak tahu lagu mana. Apa hukum guna ayat Quran untuk gelar orang? Tak boleh guna mempermainkan ayat Quran hukum dia haram dan boleh membawa kepada kufur. Jangan gelar. Misalnya ayat bodu, kita boleh gelar nama dia adudu, kau apa dia. Oh ni hukum dia haram lah nama. Mainkan Al-Quran hukum dia haram dan boleh menjadi kufur. Bagaimana sejarah Saifuddin Qutrus di dalam perang Ainul Jalut? Oh ni perang zaman Mongolia ni. Zaman Genghis Khan mari nak serang kota Baghdad. Akhir sekali tentera Mongol dan Tatar ni kalah di Ainul Jalut ni. Peperangan dengan Saifuddin Qutrus. Cerita sejarah panjang, hamba pun tak ingat. Limonnya sejarah sebab sejarah yang pergi dulu akhir sekali tu jatuh kerajaan Iraq apa semua mari naik mari Saifuddin Qutrus ni. Pergi di Ainul Jalut. Zahir Baibars tu semua pahlawan-pahlawan orang Suhu belaka ni. Zahir Baibars ni di Mesir. Sultan Saifuddin Khalid Qalawin Ashraf Salahuddin tu semua panglima-panglima perang zaman-zaman kerajaan Islam dulu. Naik Muawiyah, naik Abbasiyah, naik kerajaan Saljuk. Saljuk ni kawasan Saljuk ni lah. Naik oh ni Bani Fatimiyah, kau ninggal dia ni panglima-panglima perang saja. Orang hok suhu nama-nama dia ni, jasa kepada agama banyak ni. Apa itu Haikal Sulaiman? Haikal Sulaiman ni iaitu ada riwayat kata kalau kita agak Haikal ni suralah, surah Nabi Allah Sulaiman. Di mana kalau dia terletak di bawah Masjidil Aqsa. Bawah Masjidil Aqsa ni dulu ada Haikal Sulaiman.
Ada kata Haikal Sulaiman ni istana Nabi Allah Sulaiman. Istana tu sudah runtuh. Lepas pada tu dibinanya Baitul Maqdis. Ada riwayat kata istana tu masih ada tapi terkambuh di bawah Baitul Maqdis. Maka orang Yahudi lah ni nak naikkan semula Haikal Sulaiman. Kerana dia kata ada Haikal Sulaiman bawah tu. Lah ni dia buat lagu mana? Dia gali lubang keliling. Keliling Masjid Aqsa dia letak macam alat goncang lagu tu. Nak suruh runtuh. Nak suruh runtuh Baitul Maqdis. Hak tu duk berebut hak tu lah. Jadi Baitul Maqdis ni agama Yahudi pandai mulia, Nasrani pandai mulia, agama Islam. Duk berebut tiga. Tiga agama besar berebut Baitul Maqdis. Ya Allah. Tukang boleh cerita ni. Nabi Ayub atau Nabi Syu'ib yang diuji dengan penyakit. Ya Allah, tukang boleh cerita ni. Ambo cerita Nabi Syu'ib ni Nabi Syu'ib kena uji. Dah. Cerita ni Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ambo tukang ni. Nabi Allah Ayub alaihi salam. Waktu kata apa jadi Syu'ib duduk di Syam pula. Ni di Madinah. Syam Syu'ib ni cerita dia hok cerita ambo saat ni hok kata kena penyakit tu cerita Nabi Allah Ayub alaihi salam. Cerita Nabi Allah Syu'ib ni dia menantu. Menjadi mertua kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Ayub cerita pasal apa dia? Cerita Nabi Allah Ayub sana. Tukar pula amam. Nabi Allah Syu'ib ni dia mertua kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hayawanun natik, apakah artinya? Hayawan yang boleh berfikir. Apa maksud haiwan? Benda hidup dah. Asal daripada kalimah hayah. Takrif manusia ni dalam ilmu mantik, dalam ilmu logik. Manusia ni apa dia kata? Manusia itu hayawanun natik. Apa maksud hayawanun natik? Benda hidup. Asal daripada bukan haiwan maksud binatang. Ada orang kata manusia ini haiwan sebenarnya. Tengok hayawanun natik. Bukan hayawan binatang maknanya. Hayawan ni maknanya benda hidup. Natik ni boleh berfikir. Ada kata natik ni boleh bertutur macam kecek gini. Ni manusia. Kalau tu bib seorang muka lain tu tak panggil manusia tu panggil kingkong. Nampak kingkong yang kecek kalau kecek lagu tu bukan manusia. Kalau kecek lagu ni dipanggil manusia. Natik ada kata maksud berfikir, ada kata maksud bercakap. Tanggungjawab suami dan isteri dalam rumah tangga. Allah, banyaknya tanggungjawab. Secara umumnya, tanggungjawab suami. Tanggungjawab isteri. Isteri kena buat apa dia bagi suami? Pertama, kena taat kepada suami. So, itu paling besar sekali. Kena taat seluruh jiwa raga dia. Selagi mana suami dia tidak mengarah ke dia buat maksiat, semata-mata benda tu haruh, benda makruh pun kena ikut juga. Kena ikut juga. Kalau suami dia tak suruh, tak payah buat. Misalnya menanak basuh pinggir, bukan tugas isteri tu. Tugas isteri paling utama adalah melayan suami di tempat tidur. Tu sahaja. Kerana kita menikah dengan dia bukan nak suruh jadi tukar gaji kita. Tu bukan isteri, tu tukar gaji. Kita kena pergi tukar gaji. Ni nikah dia nak suruh cara kau orang ni, nak suruh cara kau ini. Ni bukan tugas isteri. Tugas isteri melayan kita tempat tidur. Itu tugas utama. Bererti, kalau dia tak layan tempat tidur, berdosa. Dalam hadis banyak menyatakan, isteri yang tidak layan suami tempat tidur, ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Semayalah setara mana tak diterima tu. Bahkan malaikat duduklah anak siya malai. Berat. Manakala tugas lain? Nyapu rumah, basuh baju, menanuk cara ku anak tu bukan tugas dia. Tetapi apabila suami suruh, awak gin anak, wajib dia kena taat kepada suami. Asalnya bukan tugas dia, maka wajib dia kena gin menanuk. Kalau suami dia senyap, bapa awak tak menanuk lah, tak suruh lah, kena tunggu suruh. Kodok ambuh ni lah, pehel lah. Maka apabila suami suruh, wajib bagi isteri taat kepada dia. Apabila suami isteri buat bukan tugas dia dah, bukan tugas dia dah, maka harus bagi isteri minta ngupah. Abang nak suruh cari-cari rumah ke apa dia, 500 lah sebulan jawab apa dia kena wi ke ambo.
Abang widah ke makan apa semua. Hak tu nafkah saya tak masuk pak tidur be. Hak tu tertuduh. Hak ni ni abang suruh awak ambo wak kerja hak bukan tugas saya. Saya nak minta ngopo ha. Ha boleh. Harus hukum dia boleh. Ha neh. Hak tu tugas isteri. Ingat taat kepada suami ni ingat ada isteri ni taat kepada orang lain boleh tapi kepada suami dia dia tak boleh taat. Ingat tugas kita hok paling payah sekali kita nak tunang. Kadang-kadang setan ajar ni. Baik dengan orang lain tak apa, ngatuk laki kecek kasar. Dengan orang lain kecek lemah lembutnya lah, mesranya lah. Tiga je duk buah dengan orang lain. Kecek ngatuk laki, breh-breh gitu ya. Neh, ha hok ni. Biasa tugas hok kita kena buat hok tu setan ajar nak suruh jadi payah, suruh beratlah suruh gapo neh. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah wis seluruh jiwa raga dia kepada Sayyidina Ali. Cara aku anak, cara aku gapo dia. Tak pernah minta ngupoh dengan Sayyidina Ali. Dia tu gak cara siang malam. Punggoh hai. Punggoh hai. Lagi tengah hari malu segar. Punggoh tengah malam pikul sendiri. Tak pernah. Nah, anak ram, anak pula ajak Sayyidina Ali pula. Tak ada apalah. Tu Sayyidina Fatimah. Okey. Tu tugas suami isteri. Tugas suami pula. Wajib layak suami isteri. Wajib saya ke dia. Kalau tak boleh saya, kesian ke dia tak apa dah. Kita tengok dia letih. Allah kesiannya ke demo. Tolong dia. Tanggungjawab. Dia sakit kena bicara. Dia demam. Dia pening kepala. Dia serabut. Dia penat. Ha, kena bicara ke dia, kena tanggungjawab. Nah. Nak suruh isteri kita bicara kita, kita kena bicara ke dia. Hak ni kecek dengan tok bini tak sih. Kecek berai-berai-berai. Buah kedai kopi semangat molek dengan sain 3-4 je dengan bini kecek kasar ha, tu tak juruh belaka dah tu nah. Kena cara dia nak makan gapo dia ha, kena pergi belanja sekali pun lebih daripada hak kita pun nah. Eh, bukan tugas abang ni ha, selalu nama ke dia ngokik bukan tugas dia ke okay? Ingat kita ni kalau nikah kerana saya ingat saya itu memberi bukan meminta ingat keedah dia kalau kita saya kita akan memberi bukan meminta. Kalau kita sayang kepada tina ni kita akan beri. Gapo dia dia nak kita akan beri. Jangan nak meminta. Oh, hak hak saya mana awak tahu awak lagi. Meminta bukan saya. Memberi itu saya. Nah. Boleh kau kita gingetik. Makan di rumah orang pasir. Gingatik dan makan rumah orang pasir. Oh boleh tak ada masalah apa? Boleh kau dak kita gingatik gi makan rumah orang pasir. Boleh jangan makan rumah dia lah. Makan-makan ni lah. Makan-makan ni. Boleh tak ada masalah apa. Sekali benda ni tak haram dah. Anak kecil ni atas nama tidak haram. Masalah dari sudut afdahnya. Molek makan rumah wali lah tertuduh. Rumah kita tak pasik kah? Lah ni kita tanya. Rumah kita tak pasik kah? Bini kita lepas kodok ngaji fardu ain. Anak-anak kita tutup aurat kodok. Rumah kita ada TV kodok. Lagu mana? Dok kata orang pasik tegah lari salah. Rumah kita betul soleh kodok. Sopo yang nasi umur kita dengan nasi umur dia. Gi makan lah. Nih. Dia suruh ngatik. Ngatik tu kat la ilaha illallah. Tak ada ugah langsung gapo-gapo. Nih. Kadang-kadang kita nampak orang tu pasik lagi sebab tu. Kita pasik dengan sebab ni. Kita tak buat apa pasik dia. Dia tak buat apa pasik kita. Macam-macam manusia ni nih. Oh. Tak tutup aurat. Tak pernah kesurah. Malang ngatik pun tak... Tak pergi surah juga. Oh berat kawan ni. Memelah. Ingat. Pasik kubai dia tu tak jakit kita dah. Kadang-kadang dengan sebab kita pergi ngatik. Jadi lembut dia. Boleh nak kecek ke dia ni. Kadang-kadang kena buat kerah juga. Jari-jari. Tapi bukan cara kita dah. Misalnya Tok Imel kata. Ambo kalau demo tak pergi balasuh. Ambo malah pergi ngatik. Jari-jari boleh. Tapi jangan buat semacam gitu nyanyo kok orang. Kadang-kadang manusia kita nak kata lagu mana gitulah. Kuat Imel. Tanya tak kuat Imel. Jadi kita Allah Ta'ala wi kuat iman boleh pergi balasah ni. Mikir lagu mana nak suruh orang pergi balasah. Kalau dengar cara lagu tu dia payuh kau guna. Kena ajar jari-jari. Jangan semacam. Tak pergi mengatik kau gabar dia. Cuma ulama kata. Bagi orang-orang fasik. Orang jenis wak jahat semacam. Zohir. Kalau dia mati. Orang-orang aling. Orang-orang besar jangan pergi. Jangan pergi. Makruh. Supaya apa? Supaya orang peheh. Orang aling ni tak intirah yang dia buat tu. Berarti gi suruh orang semaya tapi tok imam jangan gi. Tok guru jangan gi. Ustaz-ustaz jangan gi suruh orang kampung saja semaya tanah dia.
Ni jangan pakai tok gi belaka, jangan-jangan. Orang alim saja tak benar. Karena kalau orang alim gi pada satu-satu tempat, orang kapung akan faham. Oh, tengok. Awak tu gi, cakap salah dia. Ha, takut orang buat hujah lagu tu. Maka syarat kata makruh, molek-molek orang-orang besar ni jangan gi. Suruh orang-orang kapung saja urus gitu. Jangan tak pakai urus pula jadi kau berdosa. Kalau kita gi tak mudarat kau kita, tak mudarat nah kita. Ha. Oh. Kalau kita tak pergi, tak kabur kau kita. Oh, bahaya ni memang nak marah nak dah kawan ni kali. Nama, tak tak kabur kau apa dia. Ingat dah. Kita tak pergi atas alasan kau apa dia. Misalnya alasan kita sebab dia fasik dengan Tuhan. Nak wi pelajaran kepada orang. Tak apa. Tapi jangan wi semacam lah lagu tu. Benda-benda pelajaran ni jari-jari lah. Supaya obat lah. Orang tak makan semacam nasi. Orang makan semacam. Ha, ada soalan kau? Hmm? Ha. Oh, masalah hakak takbir bocor tu lagi deh. Oh, ni ada dah zaman Nabi. Zaman Nabi ada seorang sahabat dia mari lewat. Mari lewat tengok Nabi rokok dia pun masuk muka pintu tu Allahu Akbar. Rokok dari situ dah. Lepas tu dia pun bangun tu dia jalan selu-selu lah sampai kepada soh. Lepas Nabi semayang, Nabi tanya, siapa dia ada dak orang semayang akad takbir muka pintu? Oh, dia kata saya wahai Rasulullah. Rasulullah kata jangan ulah deh. Mudah-mudahan Allah Taala tambah kesungguhanmu mari semayang Jumaat. Jangan mari lewat lagu tu. Ulama kata apa maksud jangan ulah? Makruh perbuatan lagu tu. Soh boleh buat lagu tu. Tapi pelik sangat. Bucu tiga tu dah. Allahu Akbar boleh-boleh selur. Itu memang celika juga. Soh tak ada masalah ke apa. Cuma ulama kata apabila Nabi tegur, afdalnya lagu mana? Afdalnya mari kesah. Sekalipun terlepas rakaat. Sekalipun terlepas rakaat. Afdalnya mari disah lagi akad takbir. Dede tak de tak de. Daripada kita akad takbir di muka pintu. Tapi kalau kita nak buat lagu tu hukum dia boleh. Cuma makruh sahaja. Ah. Aha. Ketika dia bayar kursi kan. Kursi itu pun kursi lah. Ha. Masalah bayar kursi. Itu sah kan ini. Tapi cara dia buat dalam kursi tak betul. Maknanya dia tak bangun, tak kasih juga siang. Itu tak kursi itu tak beli. Dia kata tadi, dia kata kita dia ikut kalau tentu ni bosok jemaah dengan dia tak dapat pahala kita ni bagi orang yang sama kita tak tahu jawab. Masalah orang semaya atas kursi gini kita nak kata tak sah pun payah juga orang sakit ke dia sakit ke apa dia lah ni masalah tak boleh diri lama ke apa dia wajib ke tak apabila orang sakit kena akad takbir sambil kia kalau dia tak boleh diri. Ada orang ni jadi ketal lutut akak gini jadi macam nak rebuh. Tak boleh jadi tak bela. Orang hamba tak boleh kena akak takbir kena duduk molek baru akak takbir. Ha tak salah dah semaya dia betul dah. Lah ni kita nak nilai kawan ni salah kodok cara dia semaya atas kursi sakit dia lah. Nama? Cuma kita royak ke dia. Ah pak cik boleh bangun kia kodok ketika akak takbir. Ha boleh. Ha tak boleh tu pak cik kena bangun dulu. Akak takbir Allahu Akbar. Serah tak rok tak cekak ha duduk. Nah. Kalau tak boleh duduk lama jadi huyung kau apa ni? Ha duduk tak ada masalah. Nak rokok nak apa dia. Lepas tu kena duduk kursi apa semua naik atas naik apa dia. Afdalnya orang semaya atas kursi duduk di soh hujung. Soh hujung sekali supaya dia tak jadi macam putus ni. Kalau dia duduk tengah-tengah jadi macam putus kursi tu. Jadi molek dia duduk semaya di hujung. Nak pergi soh pertama tak apa tak ada masalah tapi semaya di hujung supaya nampak semaya straight hujung tu tak ada masalah. Dia tak ganggu dengan soh orang dah. Nah. Putus kau tak sah. Ha, tak putus sah dia menggoreng semaya juga. Nampak tak dipanggil dua sah. Cuma moleknya susunan tu molek lah. Susunan tu biar betul. Kalau khusi, alik belakang dia tu biar sama. Dia kena pergi ke depan sikit lah. Kena pergi ke depan sikit berbanding dengan orang lain. Lagu tu lah. Nah, ha, semaya tu kena belajar gapo-gapo pun. Soalan yang tiga. Dan kita semaya kita malu putus tu kan. Jadi kita waswas. Jadi kita ambil dia ni untuk apa ni basuhan yang ketiga sebab kita kan. Jadi apakah kita perlu ulang tambah ke? Begini. Yang dia
gini. Menghilangkan waswas itu. Dia kata bila tuan tangga waswas tadi guna hanya tiga perkara kena lebih lagi. Gini. Masalah waswas ketika ambil air semaya. Katanya sempurna di hok ketiga baru sempurna. Ingat. Basuhe ni dipanggil basuhe yang pertama apabila sempurna. Misalnya basuhe pertama sekat ni tak sempurna lagi. Tu tak panggil pertama lagi dah. Hok ni kedua, tak panggil kedua. Hok ni pertama lagi. Yang pertama ni satu basuhe sempurna sekali baru kira. Basuhe pula sempurna pula dua kali. Basuhe sempurna pula tiga kali. Kalau basuh sini. Lepas tu basuh kau ni pula. Oh, tak panggil kedua tu. Oh, tu tetap pertama lagi. Pertama lagi. Maka tak ada istilah kata lebih. Lebih lagu mana? Dah tiga kali sempurna. Tu baru panggil tiga kali. Kalau kau ni separuh. Oh, kali kedua, bahas sini pula. Kali ketiga, bahas sini pula. Tak jadi satu baru tu. Satu baru. Tu maksudnya, tiga kali sempurna. Dan waswah ni selagi mana dah kita basuh dah jangan dok layan lah waswah tu. Waswah ni bukan ibadat, dia ni daripada setan. Bukan ibadat langsung pun. Ada setengah orang kata waswah ni ibadat. Oh saya nak suruh comel ibadat, ngarutlah tu apa perikat waswah tu jadi setan dah. Ada soalan? Ada nasi? Wallahu a'lam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.